satu kemungkinan ada anak kita yang ini, alhamdulillah dengan adanya seperti ini tentu anak lebih takut hal-hal yang negatif tidak mungkin lagi akan terjadi. Tapi di sekolah memang setiap pembinaan hari Senin itu kami sifatkan untuk menyampaikan himbauan-himbauan kepada siswa pada saat pelajaran. Jika ya seperti saja kemarin tidak lain tempat kami pindahkan. Jadi kami pindahkan ke luar. Kalau di Banggai Timur punya sekolah saya akan pindah keluar karena kapan ketemu-ketemu karena banyak sekali yang seperti contoh saya salin itu SMP dan sekolah di tempat ini. Kami pindah tempat sanksinya. Kalau video asusila oknum pelajar yang dianggap di tempat ini kita tadi memberikan sosialisasi kepada perwakilan guru dan juga siswa, dan kita juga memberikan himbauan untuk tidak campur tangan atau terlibat dalam pelanggaran dilanjutkan dengan kegiatan kita mendampingi pihak dari sekolah selaku guru dan wali kelas dalam wujud pengawasan kepada para murid seperti barang bawaan dan juga telepon genggam. Nah, itu alat yang paling sering digunakan dalam pelanggaran undang-undang ini. Lebih kepada pembinaan percakapan yang berbau atau bermuatan asusila dan kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah di SMK Negeri 2 Majene kita temukan adanya bermuatan